Peserta program pendidikan reguler angkatan PPRA angkatan 64 tahun 2022 dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas RI mengikuti studi strategi dalam negeri SSDN di Provinsi Maluku selama enam hari. Dalam agenda hari kedua, peserta mengunjungi kampus Universitas Patimura. Rombongan tersebut disambut Rektor Unpati Profesor MJ Saptino beserta para wakil rektornya. Rombongan tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhanas RI, Majen TNI Sugeng Santoso. Acara pertemuan itu berlangsung di aula rektorat pada Selasa, 5 Juli 2022. Acara itu dimulai dengan sambutan Gubernur Lemhanas yang dibacakan oleh Kepala Deputi Majen TNI Sugeng Santoso, kemudian dilanjutkan dengan paparan dari pihak kampus. Beberapa isu penting dalam dinamika pembangunan di Maluku kemudian dipaparkan oleh Rektor Unpati yang dipandu oleh moderator Profesor Salmon Nirahua. Suasana diskusi berjalan penuh kehangatan. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab seputar isu-isu dinamika perkembangan pembangunan di Maluku. Di penghujung acara, dilakukan penukaran cendramata antara Rektor Unpati dan Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhanas. Untuk diketahui, SSDN sendiri bertujuan untuk membekali para peserta guna memiliki cakrawal berpikir yang lebih komprehensif dan integral tentang kondisi objektif dari suatu daerah atau provinsi. Janes Balol melaporkan.